Ngapain sih? Parah nih. Deni, Den. Yuk, kenapa sih lu, Bro? Tahu Tio gelisah banget tumbenan, enggak kayak hari-hari biasa-biasa hari. Tuh, bukan. Iya. Gua takut dia berubah jadi hulek. Kenapa? Ih, ayah si Nur. Ku naon, Nur? Si Nur mewe. Pik. Ngapain, Pik? Kamu kenapa? Si bapak jeung si mama kumaha pasti nyarekan. Kunaon? Ya bapak sama mama apa? Nah, dimarahin kunaon, nyarekan kunaon. Urang geus transfer duit. Kok? Terus 10 juta. Terus kan kuduna teh ditransfer deui ka urang teh. Urang teh harusnya dapat 100 juta. Maksudnya? Orangnya enggak ada. Yang lo antri ATM bareng gue itu. Lo kirim 10 juta janji dapat 100? Enggak ada orangnya, enggak tahu kemana. Tapi Nur udah kirim. Udah. Lagian Nur mending kirim buat hadiah giveaway gue pay itu Nur bilang itu. Ya, tapi udah benernya, bener kata kamu teh. Cek kamu teh bisi ini, cek kamu teh bisi penipuan teh bener eta teh bener. Ya aku enggak jadi dapat duit dah. Loh ya. Lo mikir jangan dapat duit, dia nya ketipu. Tapi udah ditelepon belum? Enggak ada, udah ditelepon juga enggak aktif nomor. Lu kenapa Tio? Kenapa Tio? Gue juga transfer yang buat beasiswa itu. Hah? Nah, lu pancen gelisah. Kamu transfer oge? Iya. Sabaraha? Uang tabungan kelas sama... Hah? Uang kas? Lu gimana lu? Tabungan kelas? Ya kan kalau aku dapat beasiswa di Amerika, aku bisa langsung kembaliin lagi. Tapi kan itu uang kas lu pake. Iya, uang kita. Iya, 15 juta. Hah, isi atas lebih parah. Sama Tio ketipu. Kamu 10 juta? Punya 10 juta, tapi orang mah uangnya uang orang tua. Yang marah teh cuman berdua. Mun kamu mah make nu sakola, yang marah sasakola sih. Enggak sekolah, kelas doang. Lu mah lagian udah keamanan. Jangan paling ada lu deh. Tadi lu harus dicari dulu ini. Berarti lu ketipu? Iya. Jadi lu juga beasiswa tuh? Bohongan. Bohongan? Enggak, gua gak tahu, ngikutin doang. Katanya ini persyaratan-persyaratan buat beasiswa ke Amerika, persyaratannya ini. Berarti kamu 10 juta, aku 15 juta. Aduh. Ada apa ini? Duduk. Bapak. Ada apa? Pak. Ini Pak Nur, Pak. Kenapa Nur? Iya, Pak. Kenapa Tio? Pak Nur, Pak. Ada apa? Nur, Pak. Iya, Pak. Nur apa Tio? Denny, Pak. Denny, Pak. Nur apa Tio? Nur apa Tio, Pak? Denny, coba jelasin ada apa? Ini, Pak. Nur ada yang ngubungin dia, katanya suruh transfer uang. Iya, ke Tio. Tio beda lagi, Pak. Beda cerita, Bapak. Pantai. Bukan cerita. Si bapak makur dia ke kokong urui. Jadi ada dua kasus penipuan Pak terjadi di sekolah kita. Apa? Si Nur katanya disuruh transfer 10 juta nanti akan dikasih 100 juta. Betul. Giveaway. Nah Tio. Tio beasiswa. Ya kan dia memang calon beasiswa. Tapi ternyata bohong Pak. Udah transfer dia. Udah transfer Pak 15 juta pakai uang kas kita Pak. Pak, uang kas kelas? Iya. Mulai. Sete mah anger ya? Anger si Tio mah. Sabar. Gimana sih? Sabar ya, Den. Pak. Udah kelas. Kalau orang saya, bagaimana Pak? Iya, kalau namanya beasiswa nggak harus ngeluarin duit. Iya, Tio. Tapi ada yang ngubungin dia, lu bayar 15 juta ke siapa? Kirain gue deh orang dalam. Biar maksudnya cepet, oh. Ya maksudnya administrasi atau apa. Lu mah pinter keblinger, Tio. Kalau Nur? Sama, mau dikasih giveaway cenah 100 juta. Terus? Disuruh transfer teh cenah. Sok cenah transfer 10 juta, udah. Pek teh pas ditelepon lagi teh, udah gak aktif, udah weh hilang. Orangnya teh gak ada. Nur mah. Kumaha tuh bab. Enggak usah itu Tio. Enggak usah Nur. Kalau mau diemin lo ngerap lo ya. Teman-teman, semuanya teman-teman, teman sekelas. Maafin aku ya kalau kemarin aku terlalu berlebihan. Aku minta maaf. Tapi itu uang kita. Lu kan orang kaya Den, bantuin Den untuk sini lagi Den. Den, kalau enggak
kita bantuin ini. Gimana kalau kita bantu? Jangan terlalu kasar gitu kan bisa lewat. Kita bantu Tio. Tahu lu mah. Sama. Oke, buka jalur. Sama lu. Nur. Sekarang gini, kalau ngebantu uangnya sih itu gak masalah buat gue. Tapi yang paling penting kita harus ngebuktiin kalau ini emang penipuan dan kalau bisa kita cari penipunya. Nah, Omnya Vicky. Kita cari tenang. Duh, kita anak buah om gue banyak. Aku gak mau hidup lagi. Tenang. Aku udah mendingan gak hidup lagi. Kalau gak dapet beasiswa. Aku gak mau hidup lagi. Sabar, bro. Sabar, bro. Buat apa aku hidup? Udah sabar, bro. Ini cobaan. Selamat malam Ibu, dengan orang tua dari Rudi ya? Nah, benar, anak Ibu sekarang tuh kecelakaan Ibu. Ya, jadi untuk biaya kami dari pihak rumah sakit, itu ada biayanya. Ya, betul Ibu. Mana lokasinya? Iya, Ta, Mirena, Ta, iya, Ta. Aduh, lokasinya di kertas undangan ya, Pak, lupa saya. Wis, sama deh, sama lain undangan kawinan. Kayak gila tuh, pikir. Enggak, Pak, di daerah sini, Pak. Pokoknya coba-coba. Tapi itu kan itu, kita tinggal di Batur. Itu mana penipu gimana sih, lu masih aja. Pak, yang ini kosong, boleh kontakin 400 ribu sebulan. Lain kos-kosan, Ibu. Halo. Pak, Pak, ini suaranya. Saya bicara dengan dokternya dulu. Lupa. Selamat. Tak, Eta, nyak. Nyak, Eta, suaranya. Ya, dengan ibunya Rudi. Ya, baik. Ya, di sini dengan ya Bapak Pur. Ya, Bu. Nah, ini terkait dengan beasiswa. Kecelakaan. Tuh, Pak. Mereka melakukan penipuan buat beasiswa. Halo? Ya. Betul, Bu. Ya. Jadi benar sekali bahwa ini anak Ibu sedang mengalami kecelakaan. Ya, nah sekarang sedang ditangani Ibu. Ibu sendiri, ya domisilinya di? Oh di Jakarta. Oh iya bagus dong. Ya jadi kita berharap supaya Ibu bisa segera bantu ya. Iya. Ya untuk transfer karena sekarang sedang kami tangani. Ya 10 juta juga gak apa-apa Bu, gak apa-apalah, iya. Pasti biayanya akan lebih dari itu tapi gak apa-apa. Mungkin saya kira 10 juta juga sudah bisa kita gunakan dulu untuk penanganan pertama untuk anak Ibu yang sedang kecelakaan. Siap, ya Bu, baik. Ya untuk nomor rekening nanti Pak Gindo nanti yang kirim Bu ya. Ya, makasih Bu. Ya. Bu, anak Ibu ini gimana Bu? Harus sekarang Bu transfernya, kalau enggak anak Ibu bakal masuk penjara. Iya Bu, ini oke. Ibu mau bicara dengan komandan saya dulu bagaimana? Boleh ya, ini. Ya, halo, selamat malam. Ini dengan rumah sakit. Anaknya ditangkap. Ya, saya dengan komandan Pur. Ya, ingin menyampaikan bahwa benar anak Ibu sekarang berada di tempat kami. Di kantor polisi. Kantor polisi di kantor ya, polisi, betul. Ini kebetulan kami ya sedang kami tahan karena kami mendapati anak Ibu ini membawa narkoba. Hah? Kenapa Ibu dia yang kaget? Kan Bapak ngasih tahu. Ibu tadi enggak kaget ya? Oh, mewakili Bapak ya. Ya, benar. Betul. Boleh. Oh. Boleh. Ya, kita sih enggak banyak-banyak lah ya. 15 ya, cukup dengan 15 juta. Ya, nego. Itu pun juga masih bisa nego, Bu. Iya. Tak ada giveaway, giveaway, ya. Sama itu, Pak. Orang ya, kecelakaan, jadi dihubungin ya, gitu. Ya, keluarganya, ntar diperes, diumumin, minta uang. Bu, kok suaranya ngebas? Oh, Bapak. maaf, iya. Gimana? Belum masuk. Saya ingat tuh suaranya. Betul sekali. Kemarin kami kasih sekolah tapak. Ini apa? 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 Ini
si orang video kan lah, heh, lihat ini mukanya ini, ta. Ini apaan? Iya, ta. Apaan? Ta, lihat ini jepotinya, ta. Kamu! Nih, dijebak apa dijebak? Kamu udah nipu banyak orang kan? Aku cuma nemenin telepon, Pak. Nemenin telepon? Gak mungkin, orang udah ada buktinya ya. Gak ada, Kak. Ini ya, heh, ini mukanya ya, ta. Ta, mukanya, ta. Itu kameranya gak depan, nah. Itu kameranya gak depan, nah. Ada, ta. Tuh, iya muka aing, ya muka aing. Ta, ini ta, muka pelaku. Pak, saya dijebak ini, Pak, bener, Pak. Udah, ayo ikut. Ikut, ayo, Pak. Ikut, ayo, ikut. Iya, ikut. Jadi apa nih, apa sih? Saya jadi bos komplotan. Bos organisasi, tapi yang ngasih beasiswa. Nur, jadi apa sih, Nur? Jadi apa nih, jadi Nur atau ini? Kemarin di ruang UKS katanya Piki sakit. Atau lagi diapain teman Nur? Tergantung padaku, apa coba meraihnya. Ku tahu Tuhan itu kan wujudkan mimpi hatiku. Tapi tergantung padaku, apa coba mencapainya. Tunjukkanlah semangat. Ya ini Tuh, ya, ini rumah sakit. Ya, baik, selamat malam. Selamat malam, ya.